Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, ibu-ibu kaum muslimah dari jamaah GMI yang kami muliakan, mari kita melanjutkan tema kita tentang 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Kita masuk sekarang ini pada pembahasan dosa-dosa yang diremehkan wanita sekitar pernikahan. Kita lanjut pada yang ketiga, menikah tanpa seizin wali. Baru kemarin saya dapat telepon dari seorang akhwat muslimah yang tinggal di Belanda. Dia nelpon langsung. Ternyata salah satu keuntungan saya ditelepon dari luar negeri adalah pulsa saya langsung habis setelah itu. Ya, saya merasakan berkali-kali ngisi pulsa 200 ribu, ngisi pulsa 150 ribu, 300 ribu. Ada yang nelpon dari luar, saya angkat habis dicucutnya. Iya, saya baru paham sekarang. Oh, jadi kalau ada yang nelpon dari luar negeri, baiknya saya tidak usah angkat kali ya. Hah? Sama bu, ternyata WhatsApp juga makan pulsa. Saya juga kaget, pulsa saya cepat sekali habisnya. Dan itu setelah orang-orang luar nelpon, walaupun pakai WhatsApp. Gimana? Ya kalau bisnis gak apa-apa. Masalahnya ini bisnisnya dengan Allah kali kayaknya ya. Baik, kita lanjutkan. Bukan saya tidak mau untuk mengangkat telepon dari luar negeri, tapi selalu saya tandakan setelah itu memang the end of the pulsa. Baik, saya lanjutkan, ibu-ibu yang kami muliakan. Apa kata akhwat dari Belanda ini? Ustaz, saya tinggal di luar negeri, tidak ada muhram. Saya ingin menikah dengan seorang lelaki yang ingin menikahi saya. Agamanya insya Allah bagus. Tapi tidak ada ustaz yang dulu menjadi imam kami, imam besar kami, sekarang sudah hijrah ke tempat lain. Kemudian tidak ada satupun wali yang akan menikahkan saya. Bolehkah orang tua dari calon suami yang menikahkan kami? Waduh, saya katakan itu bukan wali, tidak sah. Atau bolehkah saya menikah dengan salah seorang di antara wali yang kami angkat? Saya katakan tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Kami mau menikah. Saya katakan bawa calon suamimu ke Indonesia, menikahlah di Indonesia dengan wali resmi dari pihak kamu. Bawa ke Indonesia. Setelah itu dia tidak lagi menanyakan apa-apa. Habis itu dia tanya lagi, nelfon lagi, ya, Ustaz, kalau kami angkat salah seorang di antara orang soleh untuk menjadi wali, boleh enggak? Mari kita dengarkan uraian sekarang. Lihat kitabnya, lihat pada halamannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Tuan mereka dalam hal ini adalah para wali, ya. Dan Allah juga berfirman surat Al-Qasas ayat 27, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Ini pernyataan Nabi Yakub kepada Nabi apa? Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang menjadi wali adalah sang ayah langsung. Ini ada dua anak gadis saya.
Salah seorang di antaranya ingin saya nikahkan dengan kamu. Saya nikahkan dengan kamu. Ini dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Ashari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, tidak sah. Dalam masalah ini la nikah, sepakat seluruh para ulama ahli madhab, tidak sah nikahnya tanpa dengan wali. Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani meriwayatkan hadis berikut ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuma mra'atin. Tolong bacakan bu terjemahnya. Ayyuma mra'atin. Nukihat bighairi izni waliyiha fanikahuha batil. Fanikahuha batil. Fanikahuha batil. Fa'in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Wa'in ist. Tajaru fasultanu waliyun man la waliya laha. Artinya, wanita mana saja yang dinikahi tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah. Maka nikahnya tidak sah. Maka nikahnya tidak sah. Seharusnya menikahkannya adalah walinya langsung. Sekarang anggaplah walinya enggak bisa hadir. Tapi walinya sudah mengizinkan. Umpamanya, Ustaz Zulkifli, saya mohon kesediaan Ustaz untuk menikahkan anak gadis saya di kampung Ustaz. Ada suratnya. Kalau perlu ada WhatsApp videonya, ya, yang bisa direkam langsung. Ada pernyataannya secara video, ya. Jadi ini bisa sebagai bukti. Taib, kalau sudah seperti itu ada izin namanya. Ada izin. Seorang akhwat muslimah yang senantiasa memanggil saya Abi dalam hidupnya sampai sekarang. Abi. Saya tidak usah sebutkan namanya. Keluarga hampir merata menolak saya menikah dengan laki-laki pilihan saya ini. Dan saya tahu calonnya. Seorang lelaki soleh. Memang soleh. Taat, kuat agamanya, lurus akidahnya, mapan hidupnya, ganteng orangnya, langkuk. Sementara dari pihak keluarga ini tidak mengizinkan. Kecuali yang beriman. Keluarga-keluarga yang beriman sangat mendukung. Dan saya tahu persis. Keluarga berimannya seperti apa dan yang indahnya seperti apa. Nah sayangnya mak dan bapaknya termasuk yang indahnya. Ah, jadi bagaimana cara? Saya katakan pamanmu sah menikahkanmu. Si paman mau tapi gak berani menikahkan di kampungnya. Karena akan takut diserang oleh keluarganya yang lain. Kalau begitu saya katakan buat surat resmi dari pamanmu. Di mana saya diamanahkannya untuk menikahkanmu. Maka saya akan menikahkanmu di sini. Ya, akhirnya selesai. Panjang sejarahnya, kemudian sampai di sini akad nikah terjadi di homeschooling. Selesai. Nikah sudah punya anak cuakep, kep. Ganteng anaknya. Mirip orang Cina campur Arab. Nah, alhamdulillah ini salah satu di antara kasus boleh kita atau menikahkan wanita yang tidak ada wali di sampingnya dengan syarat ada izin daripada walinya. Taib, lanjut terjemahannya. Fanikahuha batil. Nikahnya batil. Enggak sah. Lanjut. Jika lelaki tersebut telah menggawilinya, maka ia berhak atas maharnya. Karena ia telah menghalalkan kemaluannya. Naam. Artinya, jika sudah terlanjur baaka, awak kan harus urak gua. Harus bubar. Karena pernikahan tadi batil tidak sah. Sementara sudah bersetubuh. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Khalas. 3 tahun yang sudah berlangsung. Anak lah mencogok ke muka bumi. Ya, hubungan selama ini sudah berjalan bagaimana? Kalian berdua tobat pada Allah dan pernikahan ini bubar. Karena pernikahan kalian pada asalnya tidak sah. Lalu mahar sudah milik wanita. Oh malam tadi baru. Malam pertama keperawanannya sudah saya ambil. Bagaimana caranya? Sudah, kamu tetap saja tidak bukan sebagai suaminya, kalian sudah bubar. Mahar yang sudah kamu berikan kepadanya adalah milik wanita itu. Kalau kamu ingin menikah, betul-betul ingin menikah, maka datangkan wali wanita ini kembali ulangi nikahmu. Begitu. Ya. Hah? Buat mahar lagi. Mahar yang lama sudah. Ya, sudah menjadi milik wanita.
Nah, yang seperti ini sangat banyak dilanggar sekarang ini. Sangat banyak dilanggar pada hari ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sebagaimana yang termaktub dalam kitabnya, kitab Al-Umm, kitab jilid yang kelima, pada halaman 169. Apa kata Imam Syafi'i? Nikah dinyatakan tidak sah kecuali dengan empat hal. Satu, wali. Dua, wanita yang akan dinikahkan ridho dengan pernikahan itu. Jadi kalau wapasonyo, bacando pernikahan apa zaman dulu? Siti Nurbaya wapasonyo, maka menurut Imam Syafi'i, tanpa ridhonya seorang wanita yang sudah dewasa, maka pernikahan itu tidak menjadi sah. Kecuali apabila yang menikahkan lebih mengerti dengan kemaslahatan wanita. Anggaplah wanita ini masih kecil. Ya, dalam artian belum begitu cerdas. Laki-laki yang dinikahkan kepadanya adalah laki-laki yang saleh, beriman, kuat, berakhlak mulia, ya, berakidah dan seterusnya. Orang tua wali lebih tahu tentang kemaslahatan anak karena dia masih kecil. Tapi kalau dia sudah matang dan dewasa, maka orang tua dalam hal ini wajib meminta ridhonya dulu. Dan ridhonya wanita kalau ditanya, Lena muah kau nak? Ah, antuknya faridho. Tapi nan antuk kau bu, wanita solehah kau nyokong. Adapun wanita-wanita yang zaman sekarang, berbunyinya. Dia tak niyo doh. Jangan apa paso dia ni. Kalau sudah berbunyi dia, bahwa dia menandakan tidak ridho, maka jangan dipaksakan ya bu. Ya, baik. Enam. Lanjut, apa kata Imam Syafi'i? Keridhaan wanita yang akan dinikahkan. Terus, keridhaan laki-laki yang menikah. Laki-laki ini juga jangan sampai dalam keadaan terpaksa. Baik, nanti setelah akad nikah, ya, dia cigin lari. Dia pergi jauh terbang dan tidak mau lagi bertanggung jawab dengan istri yang telah dinikahinya kemarin. Atau terjadi apa-apa di rumah tangga, alasannya nanti, saya dulu menikah tidak karena saya yang mau kepada kamu, tapi saya dipaksa oleh keluarga. Sekarang kayaknya rumah tangga ini saya ingin akhiri sekarang. Selamat tinggal. Pergi dia. Ini dia punya alasan. Saya dulu tidak suka. Nah. Karena dukun bagaimana cara? Ya, ini adalah pernikahan yang termasuk pernikahan khata. Ya, pernikahan khata, pernikahan yang tersalah. Ya, pernikahan semacam ini sah bu, sah pernikahan semacam ini. Lalu si wanita dalam keadaan dia bagaimanapun wanita yang sudah kena guna-guna, kena sihir, ada sepersekian kesadarannya bahwa dia itu senang menikah, gitu kan. Cuma harusnya dia tidak suka dengan laki-laki ini, tiba-tiba menjadi suka. Pernikahannya menjadi sah kah? Menjadi sah. Ya. Taib. Ustaz, itu berlaku untuk janda yang ada izin ya. Lah janda begini. Karena ibu ini langsung. Ya. Berlaku. Berlaku. Agama ini berlaku. Selama masih ada walinya, maka selama itu berlaku. Kecuali ketika sudah tidak ada wali, maka saat itu orang beriman, qadhi, hakim berhak menjadi walinya. Ya. Ya. Tidak boleh jawab diri doh. Kecuali apa kandungnya ini murtad, apa kandungnya musyrik, ya, maka apa tirinya boleh menikahkannya. Tidak nak muah aja doh. Maka bukan hanya bapak, pamannya kan bisa menikahkannya, saudara laki-lakinya kan bisa menikahkannya, ya, enggak harus bapak kandung. Kalau bapak kandung tidak mau, ya seperti yang saya katakan tadi, ya, bisa pamannya. Oh anak kali itu tidak mau. Ya. Ya. Tapi yang menjawab itu. Belum sebenarnya untuk menjadi wali belum. Dia masih lapisan dan tingkatan kesekian selama yang wali kandungnya masih ada. Mahram memang mahram seumur hidup mahram. Ya.
Kecuali sekali lagi apabila wali yang kandungnya, wali yang resminya sudah tidak ada, maka bapak tiri bisa menjadi walinya berikutnya. Sudahlah, pokoknya itulah jawaban saya. Baik ya. Mana yang lebih kuat, ke paman daripada saudara kandung kalau ayahnya sudah? Saudara kandung lebih kuat. Ibnu Hazm berkata dalam kitab Muhalla jilid 9 453, tidak halal bagi seorang wanita, baik itu janda ataupun gadis, menikah tanpa seizin walinya. Baik ayah, saudara laki-laki, kakek, paman, lihat itu jalurnya. Ayah, saudara laki-laki, kakek, paman dari jalur ayah, ataupun anak dari paman, dan seharusnya hendaknya wali dimulai dari yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Taib. Kalau dalam hukum waris, paman dapat enggak kalau saudara laki-laki ado? Enggak ado loh. Jadi lebih dekat saudara laki-laki. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Al-Mughni, jilid 9, 345, nikah tidak sah kecuali dengan wali. Seorang wanita tidak memiliki kuasa untuk menikahkan dirinya sendiri dan orang lain. Ia tidak bisa mewakilkan kepada selain dari walinya dalam pernikahannya. Jika ia tetap melakukan hal tersebut, maka pernikahannya tidak sah. Ya. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat ini juga diikuti oleh Sa'id dan seterusnya, bla 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 bla. Taib, selesai Bu? Dah. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ustaz, misalnya gini, orang ayahnya sudah meninggal. Ayah yang perempuan ini sudah meninggal, punya abang, abangnya sedikit agak error, terus adiknya masih SD. Abangnya sedikit error. Ya. Putih tali tayen. Enggak mau dia dinikahkan oleh adik bapaknya itu. Iya, dia mau dinikahkan juga sama wali hakim aja karena pamannya itu tidak sholat gitu katanya. Baik. Dalam hal ini memutuskan orang ini masih muslim atau tidak adalah ulama setempat. Majelis ulama kalau bahasa kita. Kalau menurut majelis ulama setempat bahwa adik abangnya itu, adik ayahnya itu yang laki-laki masih dianggap muslim, maka dia berhak menjadi walinya. Nah, masalahnya wanita ini enggak mau. Pamannya itu tidak sembahyang doh, begitu ya. Tidak sholat. Bagaimana ini? Alasannya sekali lagi saya katakan, kalau menurut para ulama setempat bahwa dia masih terhitung muslim, maka dia tidak boleh beralasan untuk menolak perwaliannya. Tidak boleh wanita ini beralasan untuk menolak perwaliannya. Memang benar, mayoritas sahabat mengatakan keluar dari Islam orang yang tidak sholat. Ini mayoritas para sahabat mengatakan yang tidak sholat maka dituntut diminta darinya jizyah. Jizyah itu kan hanya diberlakukan untuk non-muslim kan? Sekarang dituntut karena dia tidak sholat. Ini menurut mazhab sebagian besar para sahabat. Nah sementara yang diharapkannya siapa? Kalau dia mengharapkan wali hakim. Kalau hakim ini orang arif, orang berilmu, tentu dia akan tanya dulu. Paman kamu masih ada, bisa menikahkan kamu, kenapa kamu minta pada saya? Oh alasannya dia tidak sholat. Kata hakim tidak, harus dengan, maka saat itu dia harus patuhi apa yang dikatakan oleh wali hakim. Ya. Nah, masalahnya ini juga masalah besar juga berikutnya. Wali hakim zaman sekarang ini banyak yang tidak berilmu. Ini juga jadi masalah lagi. Ya. Ala kulli hal, masih dinikahkan oleh wali hakim. Pernikahannya jadi sah enggak? Dalam hal ini, saya lebih baik menyandarkan kepada ahli ilmu yang lebih berkompeten daripada diri saya. Ini masalah khilafiyah. Khilafiyah semacam ini sulit saya untuk memberikan jawabannya. Taib. Cukup? Nah. Hubungan dari pertanyaan Ibu tadi. Ya. Seandainya dia melahirkan anak perempuan, siapa yang menikahkannya nanti? Apanya lah. Kalau tidak sah ya tetap apanya, apanya si ayah.
Tetapannya, orang ini kan hanya dituntut untuk mengulang kembali nikahnya. Kan begitu kan? Ya, karena pernikahannya dianggap tidak sah tanpa wali. Sekarang ada wali yang mau menikahkan, ulang balik mereka menikah. Ya masa lalu tobat nasuha, Allah ampuni. Anaknya jatuh anak dia.